penting nih buat Young Lex, tolong direkam ya. Young Lex, kamu menjalani kehidupan yang gak gampang sebagai seorang Young Lex gitu ya. Ya. Hal apa yang kamu gak ingin itu dirasakan oleh anak kamu? Entah perasaan atau pengalaman apa? Yang gak pengen aku dialamin adalah hal yang enak. Gimana? Hal yang enak. Kamu gak pengen dia ngalamin hal yang enak? Iya. Hal yang enak tuh misalnya? Ya, supaya sesuatu dibentuk memang gak boleh pakai hal yang enak. Gak akan ada jaminan keselamatan, mau kita adalah orang kaya, orang miskin, orang manapun. Yang namanya membentuk karakter harus pakai masalah. Jadi masalahnya seperti apa nanti dia, aku gak bisa bayangin. Karena kalau dibayangin pasti takut. Oh gitu? Ya. Tapi kamu gak pengen dia terlalu enak? Gak boleh, gak ada masalah justru. Gak boleh gak ada masalah? Dia harus punya masalah supaya nanti dia terbentuk. Masalah apapun? Apapun yang sesuai dengan porsinya dia Tuhan kasih, ya porsinya dia. Let it go, kita jadi, prepare aja. Kamu lebih senang kalau dia mengalami berbagai masalah supaya dia belajar dari itu? Aku senang kalau dia kena masalah tapi kita bisa kasih tahu. Bisa tetap pantau dan kasih masukan. Jangan hadapin sendiri gitu. Kamu yakin kamu bisa kasih tahu? Harusnya yakin. Oke. Okay. Kita lihat lah ya. Young Lex nanti kalau anaknya udah puber, apakah bisa dikasih tahu sama bapaknya yang kayak gini? Bapak dulu kan kayak gitu. Kok ngasih tahu? Bapak dulu kayak gini. Bapak dulu gitu kok ngasih tahu? Kasih tepuk tangan dong. Kasih Young Lex. Kesia, terima kasih sudah hadir sebenarnya berbagi pengalaman buat kita semua nih ya. Kadang-kadang kita tuh ngatain orang, marah sama orang, itu bukan karena kita marah sama orang. Tapi ada sesuatu yang membuat kita itu mudah sekali emosi, mudah sekali komentar, mudah sekali untuk mengkritik orang lain. Sesuatu dalam diri kita, coba dicari apa itu ya. Kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi No Secret. Mwah.